Assalamualaikum. Hey neraga kareba, pernahkah kita sesekali merenungi apa sebenarnya maksud penciptaan kita di alam semesta ini? Pernahkah terpikirkan kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita berikan hari ini? Waktu terus berjalan, penyesalan hendak menyapa. Jadi ceritanya gini Nar sayangku. Di awal kita melihat seorang pria perfeksionis bernama Kosti. Kosti ini adalah seorang pengacara kasus perceraian di Mumbai. Tepat hari ini Kosti sedang menangani sepasang suami istri yang lagi di ujung tanduk. Mereka telah mengajukan permohonan cerai di pengadilan hanya karena gara-gara sepele kata si wanita suaminya terlalu banyak ngomel, egois, malas. Namun kalau urusan kasur maunya dihangatkan terus katanya. Ya intinya Nar, mereka berdua sudah sangat capek dengan pernikahan seperti itu. Kosti pun membantu mereka untuk menyelesaikan permohonan cerainya segera tanpa meminta bayaran sedikit pun. Kerja ikhlas tanpa pamri si Kosti. Thank you so much Kosti. Congratulations. Tiba di kemudian hari Niner, kita melihat gadis cantik bening merona diantar oleh ibunya ke sebuah kantor. Gadis cantik ini bernama Nirali. Ia adalah seorang psikolog dan akan melanjutkan bisnis ibunya sebagai seorang makomblang. Tepat hari ini Niner, ibunya yang sudah pensiun sekarang mengajak anaknya Nirali ke sini karena ingin memperlihatkan kantor yang akan ditempati Nirali bekerja ke depannya. Hai, Nirali Wora. Tumhare paal. Wah, di hari pertama Nirali kerja Ner, ternyata kantor yang ditempatinya kebetulan bersebelahan dengan pengacara yang kita sebutkan di awal, yaitu Kosti. Ya, selaku tetangga baru pastinya ada momen perkenalan dulu kan Ner, namun mereka ini ternyata malah cekcok. Nirali orangnya keras kepala, begitupun dengan Kosti yang sangat jengkel dan tidak nyaman melihat bentukan rambut Nirali yang acak-acakan, sebab kita tahu Ner, Kosti ini mengidap penyakit OCD, apa-apa semuanya harus rapi. Iya, begitulah Kostiner perfeksionis. Oh iya, perkenalkan ini si Rina, tetangga mereka juga. Nah, ketika Nirali sudah pulang ke rumahnya Ner, ia hanya terus main dengan adiknya Kabir. Nirali juga sangat doyan memakan es krim belakangan ini sejak ia ditinggalkan oleh kekasihnya Parun. Parun meninggal akibat terkena serangan jantung dan di saat itulah Nirali meyakini dirinya tidak ditakdirkan untuk menikah dan mulai tak acuh dengan yang namanya lelaki. Nirali memilih fokus ke karirnya Ner sebagai seorang makomblang menjodohkan dan merawat hubungan percintaan seseorang. Sementara Kosti si pengacara itu, sejak hubungannya bermasalah dengan kekasihnya yang bernama Run, hanya menarilah yang membuatnya bahagia sekarang, di luar itu hampa. Kosti mempunyai seorang sahabat bernama Giris. Giris ini selaku teman curhat Kosti ketika lagi sumpek menghadapi dunia yang panah. Ini istrinya Giris, si Preti. Nah, tiba di hari kedua Nirali kerja Ner, hadirnya sebenarnya malah membuat Kosti merasa terganggu. Baru pagi hari dimulai, hidungnya sudah dibuat pengar oleh Nirali yang lagi asik makan acar. Ketika Kosti datang menegurnya, Nirali malah balik emosi lalu menyalakan kipas anginnya biar menyebar tuh bau. Karena menurutnya si Kosti ini sama sekali tidak memiliki rasa hormat, main tegur aja seenaknya kan? Excuse me. You know,
a damn rude and arrogant. Tumhari tarah tokele shot nahi hote. Ucha bolo. Kya bola? Darte ho? Begitu jengkelnya Kosti melihat Nirlaliner, Nirali lebih-lebih sampai tiba di jam istirahat. Kosti ngajak Sirina ngopi. Sekalian Kosti di sini menceritakan kejengkelannya terhadap Nirali. Kosti merasa kurang fokus kerja gara-gara karakternya yang sangat menyebalkan katanya. Bahkan di sini Kosti mengata-ngatai Nirali jika pasti tidak ada seorang lelaki pun mau mengenalnya. Kalaupun ada, pria itu pasti akan bunuh diri jika menjalin hubungan dengannya. Bukan cuma membosankan, namun taunya bikin emosi, ucap si Kosti. Tanpa ia sadari Ner, jika di belakang ternyata Nirali mendengar semua perkataannya. Dan ya, biar bagaimanapun Nirali ini juga mempunyai perasaan, apalagi ia adalah seorang perempuan kan, hatinya gampang tergores. Mendengar Kosti mengejek-ejeknya seperti itu, ia tidak langsung marah-marah seperti biasa, namun malah meneteskan air mata. Sakit sekali hatinya Nirali dikatai seperti itu Ner, dan langsung pergi meninggalkan mereka sambil berderai air mata. Kitni baar kaha Kosti, Kosti. Then she started crying. Setelah kejadian itu, Kosti langsung curhat dengan sahabatnya Giris. Bukannya Kosti di sini merasa bersalah dan kasihan melihat Nirali menangis, Ner, namun Kosti malah tambah minder, ratu drama katanya dia. Bahkan Kosti memberitahu Giris jika semua hal tentangnya sangat menjengkelkan, mulai dari rambutnya, kantornya berantakan, lebih-lebih pada tingkah lakunya. Pedis juga si Kosti ini, Ner. Nah, tiba di kemudian hari Niner, Kosti kembali ngantor, namun tiba-tiba ia kaget ketika melihat ada pesan berbobot masuk di ponselnya. Ternyata itu adalah Run kekasihnya. Ia ingin bertemu dengan Kosti, namun kita lihat Ner, entah kenapa si Kosti malah langsung kabur ngumpet, sementara Run sudah datang dan langsung mencari-cari Kosti. Nirali yang kebetulan ada di sini ngopi langsung memberitahu Run jika ia melihatnya lari ke bawah. ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता लॉयर नहीं लायर है एक नंबर एरोगेंट एस्केपिस्ट एंड यू आर निराली इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ डिवोर्स केस है व्हाट रुंजन चौगले Wah, 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 tahu-taunya si Run ini ternyata istrinya si Kostiner. Mereka sudah menikah berapa tahun yang lalu, namun saat ini hubungan mereka sedang berantakan. Sudah beberapa hari Run sebenarnya mengajak Kosti untuk ketemu, namun Kosti selalu menghindar katanya. Sementara Nirali sebagai tuan rumah di sini kan tentu menjamu, mengajak Run ngopi bareng sambil bincang-bincang apa sebenarnya yang jadi permasalahan inti dari mereka berdua hingga saling menghindari. Lagian kan si Nirali Inner memang bekerja sebagai makomblang, jadi ya wajar jika ia penasaran, siapa tahu aja bisa membantu mereka berdua kan. Run pun mulai menceritakan seluruh keluh kesahnya terhadap Kostiner. Katanya setelah ia menikah dengan Kosti, ternyata baru mengetahui jika watak, pemikiran, pandangan, serta selera mereka berdua itu jauh berbeda. Suatu waktu mereka kencan di sebuah restoran, harusnya jadi momen spesial, namun malah jadi kacau balau hanya karena Run menyukai susu, sementara Kosti lebih ke kopi. Run suka aroma cengkeh, hidung Kosti malah pengar. Beda selera mereka, Ner. Ya, meski Run memberitahu Nirali jika Kosti sebenarnya orangnya sangat romantik dan pandai menari, ia tegas jujur dalam menyelesaikan kasus kliennya, namun iya, begitulah Ner, Run dan Kosti tetap mau mengurus perceraian mereka. Meski sebenarnya Run masih ingin mencoba mempertahankan semuanya, tapi itu sama saja bermimpi katanya. Maka dengan itu Ner, di sini Run sangat meminta tolong ke Nirali untuk menyuruhnya bicara dengan Kosti. Kenapa ia selalu menghindar dari masalah ini? Nirali pun agak ini Ner sebenarnya, karena kita tahu kan bagaimana ia dengan Kosti di kantor, setiap hari nyaris baku hantam. Tapi ya, karena Run meminta tolong sekali, terpaksa Nirali menemui Kosti ketika semua orang sudah pulang, dan Kosti pun ternyata sudah nongol juga. Hi, your wife was here, but she asked me to talk to you. Kafi kuch bataya tumhare baare. Mind your own business. Go to hell. Wait, 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 wait.
Tiba di malam berikutnya, Nirali ditemani sahabatnya Juminten datang ke sebuah bar. Nirali di sini hanya terus menceritakan sikap si Kosti yang katanya songong dan arogan. Entah berapa sloki yang diminum Nirali di sini sampai-sampai ia sudah tak berpikir jernih, joget-joget sendirian jadi tontonan banyak orang. Bahkan saking mabuknya Nirali, ia tiba-tiba kepikiran menelpon Kosti hanya karena untuk meluapkan semua kejengkelannya. Nah, tiba di hari kerja, Nirali pun datang ke kantor ke orang ongol ketakutan. Ia baru menyesali apa yang dilakukan semalam itu sangat berlebihan. Sedang Kostiner, saat ini ia sepertinya sudah sangat jijik dengan Nirali akibat dikata-katai semalam. Bahkan Kosti sudah tidak mau melihat wajah si Nirali. Sementara Nirali sudah merasa malu juga, terpaksa ia mengambil tumpukan kardus agar bisa menghalangi pandangan dari keduanya. Nah, tiba di hari berikutnya, Ninar, Kosti yang masih berusaha menahan emosi dan tetap menenangkan diri terhadap Nirali, namun Nirali malah kembali berulah membuat Kosti sudah tidak bisa menahan emosinya. Woodman, different. Ye sirf hum par hi nahi. तो शो अगर सूरज डूबे वक्त में से शाम वेस्ट हो जाता तो चांद और तारे तो वेस्ट हो जाते. जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है ना ही लोग. Wah, mendengar kalimat-kalimat indah Nirali menasehati kliennya, amarah Kosti tiba-tiba padam ner. Ia terlihat jadi luluh dan tidak jadi menampar wajah si Nirali. Nah, tak lama ibunya Nirali datang. Ia nyaris kesandung di pintu. Beruntung Kosti cepat membantu mengambil barang bawaannya. Lalu ibu Nirali di sini menilai jika perbuatan Kosti sungguh perbuatan pria sejati. Pria sepertinya sangat langka, katanya. Nah, tak lama Nirali juga ada datang menyambut ibunya. Tingkah Kosti pun langsung berubah 160 derajat ner. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, Kiran mengajak Kosti untuk turut hadir di pesta ulang tahunnya yang ke-60 nanti ner. Nirali duduk di kursi yang berbeda, hanya bisa mengelak melihat ibunya terlalu respect dengan Kosti karena mereka berdua adalah musuh bubuyutan di kantor kan. Kiran juga memberitahu Kosti ner jika di pesta ulang tahunnya nanti ia mau mengadakan lomba dansa. Kosti yang kebetulan pandai soal gerakan pun akan berpartisipasi dan akan mengajarkan beberapa teknik menari ke ibunya Nirali serta para klan ibu-ibu teman si Kiran Iminar. Lalu ketika Kiran sudah mau pulang ner, ia kaget melihat anaknya Nirali dan Kosti tiba-tiba cekcok di hadapannya. Tentunya Kiran langsung menegur mereka berdua dan meminta agar tidak ada pertengkaran lagi sampai pesta ulang tahunnya selesai. Katanya semua harus bersenang-senang, jangan ada pertikaian di hari spesialnya. Batata nahi banti hai mere usse. Phir bhi aapne usko invite kiya? Insult nahi thi. Dan ya, karena ulang tahun Kiran sudah tidak lama lagi ner, ia pun sudah geladi kotor menari dengan klannya. Tentu Nirali dan Kosti juga ada di sana. Look at her. She looks happy. Kostik. Tumse baat kari. Kiran ne kaha ki agar unke Look, I haven't come here to fight, okay? Nahi lagta. I'm okay not to fight. Truce. Girls. Time to shake these booties. Setelah sepakat tidak ada pertengkaran lagi, terlihat Kosti sudah lebih damai melihat Nirali ner. Bahkan ia diam-diam mulai melirik-lirik Nirali dari ruangannya, entah kenapa. Sedang Nirali di luar sedang sibuk mengurus klien-kliennya. Bahkan sekarang Nirali sudah mau membuatkan Kosti kopi meski masih terlihat canggung penuh dendam. Di hari-hari berikutnya ner, banyak tingkah-tingkah Kosti membuat Nirali seakan mulai dijadikan sebagai
wanita spesial sampai Nirali juga diam-diam mulai memperhatikan Kosti dari kejauhan sambil senyum-senyum sendiri, Ner. Wah, ada apa di antara mereka sekarang? Sampai di suatu waktu, Niner, mereka berdua melakukan TSM, tes saling mengenal. Nah, ketika tes sudah dimulai, entah kenapa sikap Kosti di sini sangat tidak berwibawa. Ia berlagak seperti kanak-kanak sedang menjawab soal ujian. Nirali melihatnya hanya bisa senyum-senyum layaknya seorang wanita yang sudah mulai jatuh hati, Niner. Kalau di awal kita lihat mereka berdua ini sedikit-sedikit nyaris baku hambur, sekarang tuh jauh berbeda. Bahkan ketika sudah masuk ke tahap evaluasi jawaban sifat, tahu-taunya mereka mulai duduk berdampingan. Lucunya, Ner, di sini tuh tidak ada yang mau memulai pembahasan duluan, duduk berdua tanpa suara hingga Kosti mulai main himpit-himpit. Namun biasa, Ner, ya, wanita kadang-kadang malu dan sangat pintar menyembunyikan sesuatu. Nirali pun agak sedikit menjaga jarak, padahal hatinya mungkin sudah bergetar tak karuan, deg-degan nyaman duduk di samping Kosti. Entahlah. I demand a retest. Main ready nahi tha. Pehla jawab dil se aata hai. Dekho. Okay, to sab fakwas hai. Oh, really? Wah, sialan. Betapa kagetnya Nirali, ia tiba-tiba ditarik masuk ke dalam lift. Entah kenapa syahwat Kosti di sini tiba-tiba membara, Ner. Mungkin Niralinya juga, untung ada karyawan lain yang kebetulan juga masuk dalam lift itu hingga mereka tidak jadi melakukan pertengkaran enaknya yang tidak sesuai dengan undang-undang apalagi agama. Nah, ketika orang itu sudah keluar dari lift, Kosti malah lompat lagi, Ner, menarik Nirali masuk ke ruangannya, ingin melakukan pertengkaran hebat di dalam. Namun Kosti tiba-tiba tersadar ketika melihat foto istrinya Run terpampang jelas tepat di hadapannya, hingga akhirnya pertengkaran mereka kembali gagal. Dan yang tersisa, Kosti malah merasa bersalah niat melakukan hal senonoh dengan Kosti, padahal dirinya masih sah suami istri dengan Run sampai detik ini. I'm really sorry about this. Not surprised though. Sebenarnya, Ner, mereka berdua menyadari jika ini adalah sebuah kesalahan besar. Namun ya mau bagaimana, sama-sama keburu terhasut kan. Apalagi kalau kita lihat sekarang, Nirali itu sudah terang-terangan tidak bisa menyembunyikan perasaannya ke Kosti. Bahkan Nirali di sini mengajak Kosti untuk lanjut bertamasya di esok harinya. Padahal prinsipnya dari awal jika ia sudah tak mau acuh dengan lelaki siapapun, sebab hatinya telah dipatahkan oleh luka terhadap mantan kekasihnya, Farun. Nah, tiba di keesokan harinya, Niner, di kantor senyum berbunga-bunga Nirali tak bisa ia bendung. Aura kebahagiaan olehnya telah terpancar setelah lama terbelenggu oleh luka. Kata yang tepat untuknya, dahulu pahit, sekarang manis. Tak terelakkan juga, Ner, Nirali sekarang sudah mencari-cari Kosti yang belum muncul-muncul, padahal semalam mereka sudah janjian, Ner. Nirali mencoba menghubunginya hingga beberapa kali namun tidak tersambung, entah Kosti kemana. Waktu terus berjalan namun Kosti tidak datang-datang juga, Ner. Nirali pun sudah pulang ke rumahnya. Ia kembali menghubungi Kosti namun sama tidak bisa tersambung. Hari demi hari terus begitu, Kosti tetap tidak ada kabar hingga Nirali mulai sadar jika ia telah terjebak oleh orang yang salah dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kemarin-kemarin tidak membatasi dirinya dengan Kosti? Namun ia mau bagaimana, Ner, hati serta jiwanya sudah terlanjur terperangkap oleh kerangkeng seorang pria, yaitu Kosti, istri dari orang lain. Tidak baiknya, Ner, Nirali sekarang tuh bahkan sudah tidak fokus melayani kliennya. Ia hanya terus memikirkan Kosti yang entah menghilang kemana. Kata Bob Marley, pengecut terbesar ialah pria yang membangunkan cinta seorang wanita namun tidak berniat untuk mendekapnya. Sari red flags amare samne hote hai. Main janti hu wo kaise. I fell for him.
I fell for a married man. For him. Sudah 4 hari Kosti menghilang Ner, padahal hari ini ulang tahun ibunya Nirali sudah mau digelar. Waduh, parah ini. Come on ladies and gentlemen, put your hands together. Come on. Nirali, tumse baat kar rahi thi. Ternyata Kosti sudah muncul Ner, dan sekaranglah kita akan mendapatkan jawaban dari mana Kosti sebenarnya, serta jawaban penghujung dari kisah mereka berdua. This is key. Life mein haar nahi mana chahiye. Aap logon ne mujhe inspire kar diya. Done. You know, मैं डांस नहीं कर सकती ना. ये क्या बात हुई? ऐसा मुझे डांस वांस नहीं आता. मैं घनी आने ले हुए सूना एक कलम हो पता. कॉस्टी सीधा मेरे घर आ पहुंचा. कंग्रेचुलेशंस रंजन. आई वांटेड टू रिजॉल्व एवरीथिंग थैंक्स टू यू. आई एम फ्री. 4 दिन लगे डिवोर्स कराने में. आई एम इन लव विद यू. तुमसे प्यार हो गया निराली. Kosti telah menceraikan Run dan telah mengutarakan perasaannya ke Nirali. Bahkan saat ini Kosti melamar Nirali untuk jadi teman hidupnya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini Ner? Tulis di kolom komentar ya. Saya mau lihat sajak mutiara cinta dari kalian semua. Selamat bersua di video selanjutnya. Ditunggu sajaknya. I love the strong. Why carry And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you.